So, sekarang kita lanjutkan dengan wacana pertama yang akan membahaskan perihal kesihatan yang ramai-ramai yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Dr. Zafri Ismadi yang merupakan Ketua Biro Kesihatan bagi Angkatan Bilisan Malaysia. Saya dengan ini tanpa melengahkan waktu lagi menjemput dan persilakan yang berbahagia Dr. Zafri Ismadi Muhammad Anis untuk menyampaikan buah fikir beliau dan wacana pertama ini berkait dengan kesihatan awam dan juga pencegahan penyakit. Silakan Dr. Jad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Shallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih Saudara Fazril, ayanda, bonda, kanda, dinda, sahabat sekalian, rakan seperjuangan dan abim. Terima kasih atas kesempatan diberi untuk saya berkongsi apa situasi kita terkini dan seperti kita semua tahu keadaan yang sekarang lebih meruncing daripada yang sebelum ini atas pelbagai sebab. Okey, kita lihat dengan jelas ternyata ada peningkatan kes sampai melebihi 6 hari ini pun 8,000 kan, sama kemuncak 9,000 dan ikut perangkaan akan meningkat lagi melebihi sampai ke 5 angka dalam masa terdekat kan. Bukan setakat itu sahaja, itu nombor ini, kes ni pun nanti saya akan huraikan. Dia bukannya menggambarkan situasi sebenar. Ada banyak lagi yang di sebaliknya yang kita semua tak nampak dengan jelas. Tak semua tahu dengan umum. Umum tak tahu. Dan dengan tu, yang COVID-19 yang ada sekarang, dia dalam komuniti. Bukan sekadar di hospital sahaja. Bukan sekadar mereka yang ada batuk, sesama, sesak nafas sahaja. Tak saya boleh kata tahu kalau orang di sebelah kita dalam LRT itu ada COVID. Sebab kejangkitan tu ada spektrumnya. Ada yang tiada simptom langsung. Terutama di kalangan kanak-kanak. Mereka macam tak ada apa-apa langsung. Tapi mereka adalah pembawa kepada virus COVID-19 ni sendiri. Dia dalam komuniti. Dia dah sampai ke peringkat itu. Dia luar pada kawan kita. Situasi agak getir. Dan tambahan pula COVID ini dia apa? Simptom yang dimanifestasikan tu lebih teruk daripada yang sebelum ini. Kita melihat mereka yang dijangkiti, kebanyakannya dalam kategori, dia COVID kita bahagi pada 5 kategori. Dari segi manifestasi simptom. Kategori pertama, kedua, ketiga tak teruk. Tak perlukan bantuan oksigen. Kategori keempat, kelima adalah yang teruk, yang memerlukan kemasukan ke hospital. Tiga pun kena masuk hospital juga lah. Tapi empat, lima ni biasa memerlukan perawatan rapi. Ya. Yeah? Kebanyakan yang kali ini banyak yang meningkat. Dilihat mereka ini di kalangan kategori 4-5 dan juga mereka berusia lebih muda. Sebelum ni kematian banyak dilihat pada orang berusia 60 tahun ke atas. Tapi yang terbaru ini, gelombang terbaru ni banyak dilihat yang lebih muda daripada itu. 40-an, 50-an, malah 30-an pun ada yang kategori 5 dimasukkan di ICU. Okay. Ini antara cabaran yang getir. Benda-benda ni secara umumnya memang menjejaskan perkhidmatan kesihatan. Bersamping tu juga saya nak kongsi juga yang satu benda yang membimbangkan adalah dari segi ICU. Unit rawatan rapi di hospital, keperluannya dah meningkat daripada dia ke 4 kali ganda dalam masa 2 bulan. Yeah? Kalau ikutkan katil ICU di seluruh negara dan 200. Tu negara saya rasa dalam bulan Mac tempoh hari, tapi dalam masa 2 bulan itu banyak difungsikan semula, repurpose. Some areas are being repurposed to become COVID ICUs. Macam di hospital ada pelbagai tahap-tahap penjagaan rapi, ada kita panggil high dependency unit, HDW. Dia ada juga ICU yang pelbagai, macam ICU yang khusus untuk macam CCU untuk jantung sahaja. Tempat-tempat macam ni pun difungsikan semula untuk menjadi ICU COVID. Jadi bilangan katil bertambah, melonjak naik 4 kali ganda sampai lebih 800-900 katil untuk ICU sahaja. Dan semua ni hampir penuh. Dah lebih hampir 100% penuh. Itu situasi terkini. Maknanya memang begitu teruk sekali sampai sakit
yang teruk ni masuk ICU, kita buat lagi katil, kita buat katil. Kadang-kadang sampai kan kena hantar di bantuan dekat wad. Mana di ventilation tu, bandar pernafasan tu, kita sampai ke wad. Mesin tu dibawa ke wad. Mana patient ni are being ventilated in the wad. To that extent, it is severity because ICU can no longer hold the number of severe patients in the hospital. Up to that extent. And private hospitals are being recruited. Swasta diambil untuk berkhidmat sama, membantu berkhidmat untuk merawat sakit-sakit yang juga ada COVID yang teruk ini. Kan? Sampai macam tu sekali. Di samping tu juga, bila kita dah besarkan banyak yang katil, bukan katil je yang kita nak, orang ni pun nak kena juga nak jaga. Dan penjagaan ICU ni bukan penjagaan biasa. Dia sepatutnya one-to-one care, kita panggil. Seorang nurse dengan seorang pesakit. Tapi kita tak mampu ada apa, kaki tangan seramai tu. We don't have that many staff. So, jadi akan jadilah satu nurse pada 4 orang atau lebih. Dan ini akan mengganggu penjagaan pesakit secara umum. Memang terabai. Sikit sebanyak terabai. Dan bukan salah nurse. Bukan salah hospital. Terpaksa. Di banyak angkatil tapi kaki tangan tak cukup. Banyak benda telah berlaku lah macam ni. Dengan sebab ini banyak benda terganggu. Kaki tangan dipurposkan juga. Mana bidang-bidang yang kurang keperluan disalurkan. Jadi kita ada sahabat kita, Dr. Saifullah, dia pakar ortopedik. Dia tak ada kaitan pun dengan penjaga ICU. Dia doktor tulang, doktor bedah tulang. Tapi sebabkan COVID, dia di tengah petani tu, dia diminta menguruskan ward COVID yang dipurposkan. Dia jadi macam ICU yang spesial dah sekarang kan. Macam tu sampai. Banyak juga rakan-rakan saya macam tu. FOMO daripada jabatan saya pun diminta ditukarkan tugas daripada menjaga saya bidang kanak-kanak, kami juga budak-budak saja. Dia diminta jaga untuk lapangan yang lain, pergi ward COVID. Mereka dipinjamkan untuk tempoh 2 minggu atau lebih untuk jaga sakit COVID. Ini antara yang berlaku di hospital lah. Dengan staff yang berkurangan, sakit ramai, disebab doktor, nurse kepada pesakit yang bertambah, semua ni akhirnya menjadi menyumbang kepada perawatan yang kurang baik lah, kurang pada standardnya lah kan. Jadi maka kita akan lihat kematian penyakit meningkat. Ini sebahagian daripada kunci kenapa kematian meningkat. Samping virus itu sendiri yang agak virulent, yang agak mengganas dengan kuat, dia juga menyebabkan banyak kematian. Jadi kita dapat lihat sebenarnya kematian tu meningkat. Tak pernah-pernah sampai 3 digit. Kan kalau kita nak puratakan, kematian di bulan 5 2021 sahaja sama dengan jumlah kematian keseluruhan tahun 2020. Kalau 2020 punya kematian yang dikumpulkan melebihi daripada lagi banyak kematian di bulan 5 tahun 2021. Ramai. Dia meningkat secara mendadak dan penanda aras selain bilangan kes tu mungkin agak tak kurang tepat, tapi kematian tu ya. Kematian memang bertambah, menunjukkan bahawa COVID di Malaysia memang semakin teruk. Itu antaranya lah. Antara penyumbang lain adalah strain baru kan, yang dapat dikesan daripada Afrika Selatan dan juga India lah. Yang dikatakan lebih mudah berjangkit, lebih ganas, virulent. Dia kalau kena jangkitan tu bertambah teruk. Ini antara banyak faktor-faktor lain di samping yang tak menyumbang kepada situasi COVID yang sangat teruk sekarang ni lah. Tetapi kita balik pada kita balik kan, walaupun kita ada dah setahun kita dalam COVID ni, lebih dari setahun, tapi masih juga lompong, masih juga cacat kita punya penjagaan kita atas banyak sebab jugalah. Antaranya kita sendiri, saya tak nafi, bukan nak menuri jari pada orang lain, di kalangan kita pun ada yang tak mematuhi SOP dengan sempurna. Atau banyak sebab lah, ada yang lalai, leka memang, tapi ada juga yang tak sengaja. Tapi kadang kalau virus sangat ganas, memang sangat mudah merebak. Kelalaian sedikit pun sudah boleh berjangkit, itu agak bahaya. Dan satu aspek lain yang kita kekurangan adalah saringan. Screening kita memang sepatutnya kita merancakkan lagi saringan. Pengesanan yang bagus, memang nombor tu akan mencarat naik. Ya, betul. Tapi ialah nombor yang sebenar. Bukan nombor yang
tersembunyi. Bukan ada kalangan ribuan yang kita tu, ada lagi ribuan lagi yang tak dikesan. Ribuan yang kita saring, ribuan lagi tak dikesan. Tak nak macam tu. Kita kena tahu nombor sebenar. Sebab kita boleh kena pasti, kita boleh kawal, kita boleh asingkan. Macam tu. Kita clusterkan, asingkan. Sebab kita boleh kawal populasi di situ. Supaya tak merebak ke tempat lain. Ini memerlukan saringan yang luas, yang extensive screening effort. Apparently, we are not so good. Kita buat tak bagus. Selangor, antara yang terbaiklah sebenarnya. Negeri Selangor. Dengan saringan yang tinggi, kan. Kalau kita banding dengan negeri lain, Selangor antara yang terbaik. Tapi kesnya banyaklah memang nampak. Kita salah erti. Selangor ni dia sebagai negara paling teruk. Negeri paling teruk sebab setiap hari Selangor paling tinggi kes. Tapi, apa yang itu nombor yang sebenar, hampir nombor yang sebenar. Sebab Selangor menggiatkan aktiviti saringan dengan juga bantuan negeri dan juga persendirian. Ada yang buat persendirian. Sebab tu saringan di Selangor banyak. Kes di Selangor tu banyak. Tapi nombor tu nombor tepat. Kalau kita bandingkan, kita ambil satu contoh. Kita kira peratusan bilangan saringan di Selangor dengan peratusan yang positif. Selangor adalah lebih rendah daripada negeri-negeri lain. Kebanyakan negeri lain. Maknanya, saringan yang, maknanya kes sebenar di Selangor sebenarnya tak banyak. Jadi itulah petanda yang baik untuk negeri Selangor. Tapi dengan saringan macam tu, kita tahu Selangor, bilangan Selangor tu adalah bilangan yang tepat. Hampir tepat, boleh kata, boleh guna pakai untuk menunjukkan seri sebenar di COVID di negeri Selangor. Macam itulah. Jadi balik pada nombor yang ke hari-hari yang kita tengok tu, nombor itu sebenarnya bukannya sepatutnya sepenuhnya tepat. Atas beberapa sebab lah. Satu saringan yang tak menyeluruh. Jadi mungkin dalam macam kita nampak 5, mungkin ada lagi 5 yang kita tak saring. Jadi nombor tu mungkin tak menggambarkan situasi sebenar. Tapi yang kita boleh lihat situasi sebenar adalah pada bilangan kes yang masuk ward ICU yang teruk. Dan juga kematian. Ini adalah satu saya kira macam parameter yang lebih berbaloi untuk kita lihat dari segi tahap mana teruknya. Okay? Kita punya COVID. Situasi COVID. Lepas tu ni juga kena ingat yang nombor yang kita lihat tu sebenarnya dia menggambarkan situasi 2-3 minggu lepas. Kita nampak nombor 7-8,000 ni ialah sebenarnya dah berlaku dah. Sebab mengira tempoh inkubasi jangkitan diterima dan manifestasi simptom. Ada masa, selang masa tu. Kita bagi dalam selalunya dalam mungkin 3 hingga 7 hari tapi ada sampai ke 10-14 hari. Jadi kalau kita nak dapat seorang positif sekarang, dia kena jangkit bukannya semalam, bukan 2 hari lepas, mungkin lebih lama daripada itu. Jadi kalau nombor yang kita nampak hari 7,000 berkemana besar, nombor ni akan sama ataupun meningkat lagi dalam masa 2-3 minggu akan datang. Itulah kita masih tak selesai lagi dan kita pun bukannya di puncak lagi. We are still not at the peak. Bukan climax lagi ni. Nombor ni masih boleh naik lagi. Bilangan masih kes masih boleh naik lagi, ICU boleh lagi penuh, kematian akan meningkat lagi. Kita bukan di puncak lagi. Kita tunggu masa bila nak puncak untuk kita turun tapi tak sampai lagi ke puncak tu. Banyak lagi kita kena bersedia. Dan juga antara benda yang selain saringan yang kita yang agak longgar, agak tak sesuai, tak mencukupi lah saya kira, tak menyeluruh. Vaksinasi kita pun agak lambat saya kira. Sampai hari ni macam 2 juta je baru, tak sampai. Berkurang dalam, menyedapat cuma satu dos sekurang-kurangnya dalam 16% daripada yang disasarkan. Tak cukup lah kalau kita menjangkakan hujung tahun nak dapatkan semua dengan bilangan yang ada, mungkin tak dapat. Jadi memang ada usaha nak menggiatkan tapi usaha masih belum ke awal. Dan bekalan pun tak tentu. Bekalan pun masih lagi tak pasti. Ada janji-janji tapi kita pun agak, kita sendirilah keyakinan pada kerajaan ni agak pudar. Kan? Jadi susah sikit lah untuk kita, atau banyak sebab lah untuk dapatkan, kita sendiri untuk menawarkan diri untuk kena dapatkan vaksin. Vaksin satu lagi isu lah, saringan dan juga kita sendiri yang kurang matuhi. Kita duduk kata, ada hashtag baru lah kan, rakyat gagal kan. Kita duduk kata kerajaan gagal, ada hashtag baru, rakyat gagal pula kan. Yelah, taklah kata, itu boleh macam tu lah. Ya, raya semua dah pakat balik kan. Sekarang pun hari tu dia umumkan MCO, berduyun-duyun nak balik juga. Ini memang benda yang tak tahu nak salahkan rakyat ke atau nak salahkan polisi ke. Tapi memang
yalah, semua kita lah saling ada masalah kita masing-masing lah, menjadikan keadaan ni istilah sedikit teruk. Okay, jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku kalau maketua ni kan, kita akan nampak lah yang saya sebut tadi, kuarantin akan dilaksanakan semula sekarang ni. Kan? Ni kali ketiga, harapnya kali tak akhir, tapi susah nak cakap. Okay? Lepas tu sistem kesihatan hancur, broken healthcare system. ICU penuh, staf tak cukup. Ha, tak naklah sampai menjadi macam Italy. Italy tu sangat-sangat devastating. It was very horrible. Nak kena pilih, nak mati siapa yang datang ni, mati ke tak mati. Kena pilih macam tu. Jadi nak buat, tak ada, dah nampak macam 90-an, 95 kan. Umur 95, lepas tu dah sakit teruk. Tak ada buat apa-apa. Kena tinggal macam tu je. Tak naklah sampai macam tu. Tak nak sampai teruk sangat. Jadi benda tu, dia bukan sekadar pesakit yang meninggal. Doktor pun terasa. Kita yang buat keputusan tu, kami yang buat keputusan macam tu terasa. Rasa bersalah. Rasa tu akan meruntun dari dalam. Makan dari dalam tu. Dia melihat kematian yang meningkat kan. Dan juga, with broken healthcare system, death will increase. Kematian akan meningkat. Dia tak dinafikan. Bila sistem dah kata apa, pekat, saturated. Yeah, healthcare system is saturated and you all are broken, exhausted, and then comes mental health problem untuk semualah, semua orang, daripada petugas kesihatan, frontliner, sampai pada rakyat. Semua dah mula sedih, mula terganggu. Dan lockdown berterusan lah. Lockdown berterusan, ekonomi akan terjejas, kehidupan rakyat akan terjejas. Semua bertali arus, berturutan. Jadi kita kena pecahkan, kita kena landaikan lekuk lah, ikut Tan Sri kita kan. Ataupun kita kena cuba hentikan ni secepat mungkin. Secepat mungkin. Tidak, kita akan berterusan dalam vicious cycle yang macam ni. Terganggu kita, dah ada yang kata dia dah COVID fatigue, kita panggil, memang dah macam bosan dah. Tak dapat, banyak sebab dah tak dapat, tak bosan, macam malas ikut SOP dah, sebab dah tak lama sangat. Di rumah, nak keluarlah sekali tu, pergilah keluar pergi pantai kan. Sekali kata hal polis kan. Ada yang frustrated sangat. Tak tahu nak marah kat siapa. Tak tahu nak marah sebab kerajaan, okey lah kan. Tapi kita pun salah juga. Tak tahu nak marah kat siapa. Tak nampak jalan akhir lagi. Tak nampak lagi mana cahaya di hujung terowong ni. Tak nampak lagi. Okay.